aja nih barang yang diincer maling buat cari untung. Ngebobol ATM tapi bukan brankas ATM-nya nih yang diambil, tapi malah alat penyimpanan data atau UPS-nya nih yang mau diembat. Aduh, ini aneh-aneh banget sih ya malingnya. Apes ya. Maksud hati mau maling, keciduk kan? Bukan untung didapat, malah buntung. Si abang cungkring ini ketahuan maling UPS atau alat penyimpanan daya di mesin ATM Bank DKI Kantor Kelurahan Tugu Selatan Koja, Jakarta Utara. Warga yang memergokin si pelaku langsung teriak dan minta bantuan warga lainnya untuk menciduk si maling. Mantap, Bu, berani melawan kejahatan. Ngakunya sebagai tim IT dari Bank DKI. Tapi karena terkonfirm di Bank BRI, ATM-nya BRI yang ada di Tugu Utara, beliau ada grup, makanya difoto ternyata bukan. Pas kejadian, si maling beraksi berdua sebenarnya. Cuma satu orang berhasil kabur. Oh no. Pelaku ngaku nih, UPS yang didapat akan dijual kembali, kemudian hasil penjualannya dibagi rata, good people. Per satu unit UPS kira-kira pelaku bisa untung 1 jutaan. Waduh, kacau nih orang. Anggota FKDM yang lagi muter wilayah kemudian mendengar informasi itu, di FKDM itu kemudian disampaikan kepada aparat yang ada, kebetulan dari Babinsa Tugu Selatan, namanya Pak Bambang. Oleh warga, si maling langsung diserahkan ke Mapolsek Koja, Jakarta Utara untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Ketangkep kan? Kapok nggak nyolong UPS lagi? Andri Prastio melaporkan untuk NET.